Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan menuju pasar akhir teman-teman. Kita akan melihat dalamnya pasar akhir teman-teman. Nanti kita akan masuk. Nah, ini saya dari arah Malang teman-teman. Nah, tepatnya saya dari arah Buandulan teman-teman. Nah, bisa kalian lihat, ini sudah mendekati pasar akhir. Terlihat jalannya sangat ramai. Banyak sekali toko-toko grosir maupun toko pakaian yang sudah berdiri, takjil-takjil sudah lalu-lalang di jalanan. Suasana memang macet teman-teman, karena ini adalah jalan satunya yang ada di Wakir, jalan utama di Wakir yang menghubungkan antara Pagisaji dan Buandulan teman-teman. Ini juga adalah salah satu jalan ramai ya teman-teman ya, apalagi pulang kerja seperti saat ini yang masih kerja teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam pasar akhir teman-teman, kita akan melihat pasar akhir jalannya seperti apa. Untuk pasar akhir sendiri itu ramainya pada malam hari teman-teman, karena pasar akhir itu menjual pakaian, sayuran, hampir terkenal pada malam hari. Nah, ini pasar yang teman-teman, kita belok kanan saja ya. Di sini ya. Ini parkir apa lagi? Oh, ganti parkir ini. Mobilnya, sepedanya kita taruh mulai ya. Karena nggak diparkir ya, sulit-sulit kayak di sini aja. Bentar. Kita matikan dulu. Kita coba muter dulu teman-teman ya. Tadi kan kita sudah lewat masuk ke dalam-dalam, kita sekarang kita muteri dari pasar akhir ini. Banyak yang tutup ya teman-teman karena ada COVID-19 itu ya. Nah, di belakang ini berbagai macam sayuran dan daging. Nah, di spesialnya di pasar akhir ini itu ada pasar hewan teman-teman ya. Sapi, kambing itu tempatnya di sini. Nah, ini sayuran segar. Bisa kalian lihat banyak yang tutup teman-teman ya karena ada COVID-19. Ya, tapi tetap semangat kita teman-teman mencari rezeki ya. Yang penting kita mematuhi protokol dari pemerintah ataupun dari dinas kesehatan gitu. Oke, kita akan coba keluar dan lock out. Sudah. Seperti biasa kita bayar. Berapa, Pak? Ya, 2.000. Pun, Pak. Sebentar, kita nyabrang dulu. Oke, teman-teman, mungkin video dari saya cukup sampai di situ. Kita berbelanja-belanjanya, kita sudah banyak ada dua karung kresek ini. Alhamdulillah ada rezeki sedikit, saya borong sedikit. Oke, mungkin video saya cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar video ini semakin baik dan berkembang lagi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Mungkin video saya cukup dari sampai dari sini teman-teman ya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.